Good morning guys. So ini adalah pagi hari yang ke-8 perjalanan trip Pusing Semenanjung Malaysia dengan wild camping. So hari ni kita orang jejak kaki kembali ke negeri Perak. Tapi ekspedisi ni belum berakhir. Sebabnya kita orang akan meneruskan perjalanan ke utara. Sebab tu kita orang kena masuk ke Greek kejap. Daripada Pantai Timur, kita orang turun ke Greek dan melalui apa titik wangsa semua tu. So hari ni daripada Greek ni kita orang akan naik ke utara melalui Pengkalan Hulu. So sebab itulah kita orang kena kembali ke Perak. Masuk Perak sikit je. Jejakkan kaki di Perak tapi belum berakhir lagi. Jadi kejap lagi kita akan berkemas cepat-cepat dan kita akan meneruskan perjalanan untuk menuju ke utara hari ni, ke Kedah, mungkin ke Perlis. Tak tahu lagi tidur dekat mana, kita tengok dekat mana masa cut off kita ada dekat mana, kat situ lah kita akan tidur. Perjalanan pada hari ke-8 ni kami akan melalui Route 76 dari Greek ke Pengkalan Hulu dan akan memasuki negeri Kedah melalui Baling. Sepanjang misi red kali ini, bagi aku, route yang kami lalui hari ini adalah route yang paling hijau pemandangannya. Bukan hijau view pokok sawit, geng. Tapi ni view hijau yang mahal punya. Okey, korang layan dulu klip-klip ni sekejap. Okay guys, aku nak share sikit. Untuk keseluruhan ride ni, semua footage-footage yang aku kongsikan ni adalah 100% aku record menggunakan kamera Insta360. Untuk kamera utama, Insta360 One RS dengan lens 4K boost. Dan untuk 360 footage, aku menggunakan Insta360 One X2. Video yang korang tengok ni adalah straight daripada kamera tanpa sebarang color grading. Review detail mengenai kamera ni aku akan kongsikan nanti selepas tamat ride di video yang lain. Macam biasa guys, kami akan ke jalan hujung-hujung map. Ni kami dah sampai dekat border Thai Malaysia dekat Durian Burung Padang Terap. Next, kami akan naik ke Perlis. Ni betul-betul kat hujung ni. Durian Burung guys. Ada masuk? Ya. Aha. Ya. Kita patah balik ke apa? Ya. Ya. Ikut dekat lah. Untuk negeri Perlis, awal tahun ni kalau korang perasan, aku dengan Kod ada buat satu road trip negeri Perlis. Tapi ni under project company lah pada masa tu. Jadi pada hari ke-8 ni, kami akan wild camping di sekitar negeri Perlis.
Okay guys, kita dah sampai dekat Tasik Timah Tasuh. So planningnya hari ni kita nak buat wild camping di sekitar Timah Tasuh ni. Sekali lagi guys, tempat dah tak sama buat dengan apa yang ada dalam Google. Hai, dah ada benda ni pula. Dalam Google benda ni tak ada lagi, geng. And then kita orang planning nak camping dekat area sini lah, area-area sini kan, area-area tepi ni. Sekali lagi orang kena babe Google Maps. Lain lah. So kita kena fikirlah macam mana kita nak tukar plan macam mana ni. Tapi kalau ikutkan boleh je ni nak wild ni. Aduh, lain lagi. Untuk pot yang aku riki tadi tu guys, sebenarnya aku pernah tengok beberapa grup pernah camping kat situ. Sekali lagi kita orang kena game sama macam kes dekat Tanjung Piai. Jadinya nanti aku akan update dekat Google Maps supaya tak ada traveller yang mungkin plan nak wild camping akan tersalah info lagi lah pasal tempat ni. Yang ni aku belanja sikit kat korang view sekitar Tasik Timah Tasuh. Okay guys, kita orang dah masuk semula ke kawasan Timah Tasuh. Tadi petang kita orang keluar kejap. And then sekarang ni dah pukul berapa lah, lebih kurang pukul 9 kot, kita orang dah masuk balik. So kita orang akan tidur malam ni dekat gazebo ni, wild camping alias free camping malam ni. Yang ke-8 eh? Ke-8 kot? Hari ke-8 kita. Hari ke-8. So last day, insyaAllah. So malam ni kita akan tidur kat sini. And then kita akan pusing polis. Esok kita akan turun ke Kedah, Penang. And then settle lah misi motor camping, motor wild camping. Okay, kita nak set up kemah dulu. Good morning guys. So update untuk semalam Semalam aku lupa nak update. So jarak perjalanan setakat ini adalah 2,284.5 km. So sekarang ni dekat negeri Perlis. Ada dua lagi negeri, Kedah dengan Penang. So hari ni kita akan teruskan pada hari ke-9. Okay guys, kita orang dah nak bergerak, nak meninggalkan Timah Tasuh. Kita akan turun ke Kedah. Sebelum tu kita akan singgah untuk mandi dengan makan luah dekat Perlis ni. Bye-bye Oyin. Seperti mana yang aku bagi tahu di video yang lepas, kami ni dah pun behind schedule. Ride ni sepatutnya tamat semalam. Jadinya hari ni adalah hari yang terakhir yang mampu untuk kami drag schedule. Ikut perancangan awal, malam terakhir kami akan camping di balik pulau. Jadinya terpaksa dibatalkan. Sebabnya esok aku dah ada komitmen kerja lain. Jadi hari ke-9 hari ni aku perlu balik. Malam pun malam lah. Kau gunung jerai ke? Oh, cantik lah orang kapet. Gunung jerai kot. Ya, gunung jerai.
bunyian. Oi, pulau bunting sana. Oh. Hari ini kami akan pusing ke hujung negeri Kedah di bahagian laut di bahagian Yan sana dan akan turun menuju ke Penang. Kami dah pun hampir menamatkan ride pusing semenanjung selama 9 hari 8 malam ni. Untuk sesuatu misi ride, antara faktor penting selain masa ataupun cuti ialah kos ataupun duit. Pasti perlu difikirkan sebelum korang decide untuk ride. Jadi dekat sini aku nak kongsikan untuk trip kami ni, kos keseluruhan bagi seorang tak sampai pun RM400. Sebab utama dia adalah sebab kami wild camping tanpa kos. Jimat banyak dekat situ. Ha, kalau korang nak lebih jimat lagi, korang boleh masak yang simple-simple ataupun korang bawa MRE. Ha, tapi kami banyak makan dekat kedai je guys. Jadi kalau korang ada concern pasal bajet dan nak merasai lebih adventure, bolehlah korang pula nanti test buat ride and wild camping ni. Tapi kalau korang ada bajet yang lebih dan nakkan keselesaan, proceed je guys, duduk campsite berbayar ataupun hotel. Ride ni diikut minat dan bajet masing-masing. Tak ada yang lebih best, tak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Trip kau, duit kau, masa kau. Jadi lantaklah kau nak buat macam mana pun. Dekat Penang, kod bawa aku pusing-pusing pulau, tapi tak sempat nak jelajah semua jalan naik turun bukit yang ada dekat sana. Dan akhirnya kami singgah lepak di Jambatan Kedua Pulau Pinang. Okay, God. Thank you very much. Thank you very much. Bye, kita next trip. Ya, yeah, berjumpa Borneo di ke, Borneo lah. Ah, Borneo pula ah. Ah, Borneo. Oh, sini Borneo pula ah. Sewa motor. Sewa motor ah. Thank you, thank you. Jom. Dekat sini, Kod akan tamatkan ride sebab hari tu dia bermula dari Penang dan aku kena teruskan lagi perjalanan 200 km untuk balik ke Manjung Perak. Okay guys, update total perjalanan, jarak perjalanan untuk trip kali ni adalah 2705. Ha, daripada rumah aku pusing balik sampailah ke rumah aku. So ni adalah total kilometer dia. So alhamdulillah, misi berjaya tanpa sebarang masalah, sebarang kendala untuk motor, dua-dua biji motor cemerlang dan tak ada apa-apa masalah lah sepanjang trip. So alhamdulillah, misi tercapai lah dan semuanya selamat. Selamat pergi dan selamat balik. Jadi untuk trip kali ni, wah, tak ada apa nak cakap. Aku pun dah pening, aku dah penat lagi gila.
9 hari berkemping direct wild camping. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada macam-macam lah cabaran ataupun halangan dia. Tapi alhamdulillah kami berjaya buat 100% wild camping tanpa pergi camping dekat official campsite ataupun pergi di the hotel. Semuanya wild camping 100%. So bagi aku, aku berpuas hati lah. Jadi untuk trip motor camping pusing Malaysia, semenanjung Malaysia ni, sampai sini saja video ataupun series dia. Terima kasih kepada korang yang telah follow video ataupun series ni. Aku jumpa korang di video camping yang akan datang nanti. Okay, assalamualaikum. Bye-bye guys.